Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Kayaknya ada yang kurang deh. Bentar ya, aku bakal ubah. Oke, sudah perfect nih ya. Udah bagus nih. Nah, jadi di episode kali ini aku pakai ya. Di sini aku bakal ngeprank orang ya. Ini ada namanya Dust Game ya, sahabatku, Dust Game. Nah, di Dust Game ini, kalau kalian dapat angka, misalnya angka 2, 1, 2, 3, 100 lah gitu ya, bakal kalian dibunuh ya gitu. Nah, di sini aku udah siapin beberapa file yang dimana Bang Hendry ngedit database yang baru lagi, sahabat tuh. Databasenya apa, Bang? Ya, databasenya itu adalah not respond, atau kalau dibilang tuh anti-respond, sahabat tuh. Jadi, kalau kalian respond, boom. Ini kelemahan respon ini adalah satu, sahabatku. Kalian nggak bisa dipull, sahabatku ya. Nggak bisa dipull dan nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi cuman bisa respon. Dan ini berguna banget untuk kalian main di Dust Game. Di Dust Game ini kalian lihat nih ya, 5WL, 15WL totalnya. Itu bakal gua hack semuanya. Mantap ya. Database gua hack. Mantap kali gitu. Jadi ini kita bakal main Dust Game, tapi kita tunggu dulu karena match-nya lagi udah mulai. Dan di sini Bang Hendry udah pakai beberapa file yang dimana sudah diedit gitu. Lagi gila, orang kaya banget sih di base ini. Kalian kalau nyentuh checkpoint di anti race ini, kalian nggak bisa respon ke checkpoint tersebut, karena itulah kelemahannya respon ya, respon anti respon lah kalau dibilangnya. Jadi kalian dikick itu nggak bisa dikick gitu, kalian bakal respon ke sana semua kecuali di ban ya. Kalau di ban udah mati. Nah, kalau dia mati itu gua bakal responnya di situ semua, teman-teman. Jadi nggak bakal hidup-hidup. nggak bakal hidup, nggak bakal mati-mati. Jadi kalau gua mati, gua telenya ke situ, nggak ke sini, nggak di luar, Pak. Kita tungguin ya, sampai nunggu kita bakal cerita-cerita sedikit gitu. Ya, di video sebelumnya Bang Hendry sempat bahas soal Rainbow Block ya. Kalian bisa lihat timeline-nya itu Rainbow Block semua nih. Ini namanya Rainbow Block, sahabat tuh, temple-nya. Ya, temple-nya itu temanya ya, kalau dibilang itu temanya itu Rainbow Block. Jadi semuanya itu rainbow. Nah, gini tampilannya. Jadi kalau mau ya silahkan, kalian bisa cek ya, nanti aku kasih di blogger aku, bakal aku upload di sana aja ya. Jadi kalau kalian mau download aja, kalau kalian nggak mau ya sudah. Dan Bang, ini di ban nggak, Bang? Sebenarnya kalau di ban nggak di bannya ya, kalau di report ya pasti di ban gitu. Nggak ada yang namanya di report nggak di ban. Makanya Bang Hendry saranin kalian pakai akun baru kalau untuk kayak ginian. Ya kalau mau untuk ngefarm aja ya pakai aja akun asli gitu ya, karena akun asli nggak kena ban pasti, karena udah di bypass ya, ada bypassnya gitu, karena udah Bang Hendry siapin semua mateng-mateng. Dan Bang Hendry udah pakai, kalau kalian lihat video Abang sebelumnya itu udah pakai akun asli ya, dan sama sekali nggak kena ban sih, belum ada tanda-tanda banned atau tanda-tanda apalah gitu ya, yang hal yang tidak menyenangkan. Di sini masih ada dua orang lagi. Sabar. Gak dapet A3 tuh, Mas. Ini enak nih kalau kita pakai ini ya. Nah, kasih di 5WL. Kayak jiwa zombie. Oke.
kita udah mau buka lagi nih. Ini mau buka lagi. Nah ini ya, kick out sahabatku, kick out, kalian lihat ya. Oke, Bang Hendri di sini nih. Bang Hendri di kick out gak mempan pak, gak mempan kecuali di band gitu. Kick out tuh gak mempan sama Bang Hendri. Ini udah Bang Hendri database-nya udah sekali lagi Bang Hendri ingetin, ini database-nya Bang Hendri edit bukan pakai cheat engine lagi. Kalau kalian lihat kemarin-kemarin ya itu pakai cheat engine, tapi sekarang enggak pakai cheat engine lagi. Karena kalau pakai cheat engine auto detect, Pak. Auto detect dan auto banned dan cepet banget di banned-nya. Nah, makanya Bang Hendri pakai database aja. Jadi ngedit langsung database-nya Bang Hendri coding-coding gitu ya. Dan akhirnya boom, jadilah kayak gini. Nanti kalau misalnya ini weternya kayak gini, ganggu banget. Mana kelihatan pak weternya kayak gini. Oke, gue masuki. Wah, gue masuki. Oke, kita pilih nomor 3 nih. 3 pasti dibuka semua nih. Ini pasti bajunya. Oh, nomor 4. Mumpung gue di enggak di 4. Oke, okay, nah kita buka. Ampun. TTG. Apa-apaan, coy? TTG, Dek. Kan kocak TTG, Dek. Oke. Okay. Nomor 5 mati ini. Nah, kita nomor 4 aja ya. Nomor 4. Kita nomor 4. Ih. Semoga jampan gak dapat lagi nih. Bah. Aduh, gak kelihatan lagi. Oh, 5. Bye. Dan jawab 5. Gila. Mungkin gue. Oke, okay, kita masuk nomor 5 nih. Kita masuk nomor 5. 4-0. 4-0. Aman. Badit. Insting look kayak. Tata dead. Ini pasti banyak nih yang berikut. Oh, satu. Satu dadah, segitu dua lah. Jangan gue rip. Oke, okay, kita pindah ke satu nih sahabat cuy. Kita pindah ke satu. Pindah satu. Pindah satu. Gue tebak next 3 nanti. Next 3. Oke, okay, ini dia udah mulai sahabat cuy. Satu lagi. Oh udah. Gue ada sini. Hahaha. Gue di 3 aja lah. 3. Satu aja lah. Satu lagi. Gak tau. Orang gak tau gue nge-edit database gitu. Gak ketahuan. Ah, 3 nih. 3 mampus kau. Tampus ketiga. Eh, 4 gak ada lagi. Eh, 5 gak ada lagi nih. Oke, 3. 3 din. Oke, kita ketiga nih, sahabat. Kita ketiga nih. Oh, dan lol. Oke,
GG. Nah ini pasti nih, ini pasti gua nih kena. Oh enggak, 6 dada 6. Kan ya gua enggak kena, enggak ketahuan gua nge-hack. Oh itu benang nih gua nih bedanya. Gua di 4 aja lah, gua di 4 aja lah. Oh gitu, mantap. Punya aku nggak ditutup ya, 3. Bye. Ya, 3 deh. Lo kena dikit. Oke, kita di 5 nih. What? Dadah. Satu. Tahuan ya? Lol. Tahu gua ya? Ini enak banget gua. Ini kalau giveaway di world ini enak banget gua. Apa kau nanti? Ini nggak kekocok banget gua. Ini ada.
Vanam. Lima lagi. Ada webcam aku tiba-tiba mati sendiri sahabat tuh. Ada. Kita cari yang mungkin lagi giveaway gitu. Aduh, nggak bisa lagi. Nggak bisa masuk sahabat kita. Nggak bisa masuk, gua di pool juga nggak bisa pasti. Gak bisa. Ya bisa berfungsi semua itu. Tawa yang lagi kayak bagi-bagi gitu. Cari buat lagi. Gila banget. Oh,
Nah ini ya sahabat, hati-hati ya. Tuh duplikat glitch Android itu kayaknya nggak memungkinkan kalian untuk mendownload gitu ya. Karena kalau menurut Bang Henry, duplikat glitch Android itu nggak ada ya sahabatku. Yang ada tuh kayak yang Bang Henry pakai ini. Jadi kalau kalian lihat ada SBSB kayak gini, ya itu bukan hack, tapi dia malware, sejenis malware. Jadi hati-hati ya kalian ya. Cool as mine. Oke, okay. Cool as mine. Oke, okay. Cool as mine. Cool as mine. Oh, BFG. Ini. Mantap kali ini BFG. Okay, kita ngebot aja ya kita. Lumayan nih bot di sini. Orang nggak bisa ngepul gua. Oke. Okay. Di sini aku ganti dulu. Wow, kalau kayak gini kan enak gitu. Enggak berdua. Oke, kita nanti ke sini lagi. Kita ke Pookie Way. Hai. Mati-mati gua. Di bawah nih. Eh, di bawah. Ikan bocek kalau nggak ditutupin jadi gini. Hai,
Dapat portal dia. Ya elah dikasih beginian. Makanya game flat nih menang. Tapi susah juga sih kalau ya. Beneran game-nya mati lagi. Oke. Ya kalau kayak gini susah banget sahabatku. Aku baru nyadar kalau game aku mati lagi. Kusut memang ya. Kenapa harus mati terus gitu? Ah, parah banget nih kan. Error terus. Kamu ketahuan ya? Kalau nggak ketahuan tadi nggak tahu lagi bang. Go press WL, wah press WL. Pengen tuh cari kue, mana kue? Ya biker. Lol. Ha ha ha!
kita balik ke BFG lagi, sahabatku. Gila, kacau BFG tadi di mana ini? Nah, ini kayak. Eh, bukan buat ini. Kita ke. Ini ada apa nih? Kok masih rame di base? Main ini lagi dong. Banyak banget itemnya. Tapi gak kelihatan. Oh, ini modal pool sahabat tuh. Udah cari yang lain aja ya. PL4NS nih. Ini bukan. Di mana ya mod yang tadi ya? Bukan. Ini kan. Atau Kulsman. Oh kan yang ini Kulsman kan. Ah Kulsman kan. Kita ngeberik aja. Oke lah sahabat. Oh. No bless. Oke lah sahabatku, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan sorry banget webcam aku gangguan terus, enggak tahu kenapa ini gangguan terus ya webcam aku. Ya semoga aja nanti next enggak bakal error lagi ini webcam. Aduh, gua pusing juga sih sebenarnya webcam aku error terus nih. Jadi otak-atik gitu. Oke, gua dari Andri Gamas pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya dan next time. Dadah.